Oke, dua. Wah, sama kayak video yang waktu itu guys, dua kali loh. Aneh, dan please, 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 please. Wow! Kita langsung kita coba review rubah menggunakan swimsuit. Yoi. And the other part. Oke, selamat siang lagi teman-teman. Kembali lagi dengan gua Stefan. Pada hari ini kita akan coba lagi balik lagi ke konten gacha lagi, guys ya pastinya. Yes. Oke, jadi pada hari ini buat teman-teman yang selalu nunggu-nunggu ya, Bang, kapan gacha dari siapa tuh Isura Swimsuit kapan, Bang? Oke, jadi hari ini kita akan coba untuk gacha unique operator dari game Blue Achieve ya. Nah, sini kalau kita cek guys ya, ada dua banner ya yang baru ya. Yaitu ada Isuna Swimsuit dan juga ada siapa sih namanya Chise Swimsuit. Nah, dua-duanya nih unik guys ya. Unik itu artinya berarti limited operator. Jadi kita harus dapetin ini sebelum sampai event ini selesai ya. Jadi gua akan coba all out di dua banner ini ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan coba fokus dulu di Isuna Swimsuit dulu ya, karena ini benar-benar bagus banget dan target utama gua ya, itu dapetin dia guys ya. Dan apakah kita bisa cukup sampai hanya 10 kali pull aja? Kita akan coba cari tahu ya. Oke, jadi di sini gue udah siapin 35.000 piroxin. Itu cukup banget buat dapetin satu guaranti ya. Kalau misalnya tuh emang amit-amit guys ya. Kalau misalnya nggak dapet sampai 200 kali pull. Jadi ada garansinya satu gitu ya. Oke, kita akan coba review dulu. Karena sini kita akan coba targetin Isuna Swimsuit. Kita akan coba cek dulu ya. Kira-kira tuh kayak gimana sih guys. Oh ya, nanti gua akan coba catat nanti ya, kira-kira dapatnya apa aja gua di banner Isuna Swimsuit ini. Nanti gua akan coba tulis-tulis deh ya, ke operator bintang 3-nya. Oke, kira-kira ini ya. Oh, dia tipe-tipe mistik lagi ya, sama ya kayak waktu itu ya. Cuman ini kayak sih kalau gua lihat ya, dia ini lebih bagus daripada yang Isuna yang biasanya, ya gak sih? Ya sih, ini lebih ke kayak ini ya, spesial ya, front dealer ya gitu ya pokoknya ya. Bener-bener attack-nya tuh mantap banget dan juga desain karakter juga oke. Okay. Desain karakter juga oke. Okay. Nah, itu ya. Oke, okay, kita lanjut. Langsung 10 gacha yang pertama. By the way, ini kita dapat gratis 2 kali gacha ya, 10 kali pull. Langsung pertama. Oke, okay, ini enggak apa-apa guys ya. Enggak apa-apa, let's go. Kita langsung aja. Kita pakai Teodicons. Ini kayak kemana lagi ya? Oke, okay, 2 bintang 2 ya. Nah, ini kita skip aja guys. Enggak penting sih. Gue pengen tahu sih, kira-kira dapat berapa ya? Waktu itu kan gue dapetnya tuh kayak cuman 40 kali pull doang dapat ya, Hoshino Swimsuit ya. Kita coba lagi, yang kedua gratis. Oke, ternyata masih belum ya. Ini jangan-jangan masih top up gitu ya guys, tapi kayaknya nggak perlu sih top up sih. Oke, 2 bintang 2. Langsung skip aja guys. Oke, 20 kali pull belum pulang ya. Ini free by the way guys ya. Nah, gue ada lagi deh gue. Coba nih. Oh iya, gue ada ini guys, 2 gacha tiket ya. Oke, okay. Masih belum. Sumpah ini gacha ya. Menang-menang unik gitu kan, unik operator gitu ya. Kayak gini nih. Ini pasti sampai ratusan nih guys. Lagi si gue nih ya. Oh ya, nanti kalau dapat kita akan coba review ya live 2D-nya ya. Kayaknya bagus deh guys, live 2D-nya. Masih belum. Oke, ini PT udah berapa ya? PT-nya udah 40 ya. Masih belum ada bintang 31 pun guys. Nah ini ya, oke kita skip dulu. Rata-rata cuma bintang 1, bintang 2 gitu ya. Oke, kita langsung aja request lagi. Ini gue nggak live ya, kayaknya kalau live kayaknya sih nggak kurang worth it sih guys. Oke, okay, bintang 3 pertama kita. Kita langsung skip aja langsung ya. Oke, okay. Jangan lupa dicatat ya. Oke, okay, 2. Wah, sama kayak
video yang mati itu guys, dua kali loh. Gigi banget loh. Oke, yang pertama Pina. Yang kedua siapa nih? Yang kedua SRT. Oke, ternyata Dupe ya. Beda lagi guys ya, Saki. Dan yang terakhir ini udah ada nih. Oke, berarti dapat 2 ya. Oke, jangan lupa dicatat. Oke, catat-catat ya. Dapat 2 ya. Oke, kita coba lagi. 1200, senang aja guys ya. Ini banyak banget piroxin gue, kaya banget sumpah. Oke, udah skip aja. Masih belum cukup loh ternyata ya. Oh, ada, dapat guys, 1 ya. Oke, 1 dapat guys. Jadi gak perlu ping-ping di depan-depannya gitu ya. Kadang dapat loh guys, kadang-kadang kalau hoki ya. Oke, Kotama, terus ada lagi Shedina. Dan yang terakhir, aduh, ternyata Iori lagi guys. 3 kali dupe ya. Red op ya, red op, red op. Nah itu ya. Berarti dapat Iori ya, ketiga ya. Oke, oke, lagi-lagi 70 kali pull. Let's go. Dapat lagi 4 kali berturut-turut guys, bayangin. 3 kali ya, 3 kali guys. Oke, 1 ya, di tempat yang sama. Oke, Dusumi. Dapat lagi Yoshimi, dapat lagi Yoshimi, dapat lagi bintang tiganya. Udah dapetnya dia lagi, guys. Dia lagi enggak sih dapat tadi? Tadi kayak udah dapat tadi deh. Oh my god. Oke, lagi. 70 kali pull tadi ya. Oh, lagi. Sumpah nih gua hoki banget ya. Lagi loh guys. Oke, 1 lagi ya, 1 ya. Lihat guys, betapa hokinya guys. Oke, Chinatsu. Oke, ada Momoi. Siapa lagi? Kayoko. Ada Kotori. Ada Ayane. Dan please, 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 please. Wow. Epic GG guys, GG Gaming. Berarti belum sampai garanti ya. Berarti cuma berapa kali pull tuh guys. Catat tuh guys. Wah sumpah, 80 kali pull doang. GG gak tuh. Oke itu ya. Jangan, ini jangan dengki ya guys ya. Cuma dapat 1 guys. Oke, yang penting dapat 1 sih. Kalau gue sih yang penting dapat 1 guys ya. Karena kenapa? Karena nantinya tuh kita bisa diingatin lagi. Gak perlu gacha dia lagi sih. Itu ya. Kan yang penting kan di budget itu kan minimal dapat 1 ya. Oke, kalau gitu karena kita dapat di sini guys ya, kita langsung aja kita review live 2D-nya guys. Kita kasih bonus nih ya. Gue kasih bonus nih ke kalian nih guys. Live 2D-nya langsung ya. Oke. Akun Sultan nih guys. Sultan nih ya. Oke, let's go. Langsung aja kita langsung ya klik 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 klik. Ini yang pasti kalian tunggu-tunggu ya. Karena gue tahu apa yang kalian tunggu kan. Oke, kita langsung aja. Oke, kita coba nih ya, kita review guys. Kita review, review, review. Oke, ini ya. Kita buka ya. Oke. Pokoknya sih kalian kalau bisa ya simpen-simpen gift-nya sih guys ya. Karena gift ini penting banget sih sewaktu-waktu ya, kalau misalnya memang kalian tuh pengen ningkatin relationship-nya antar operator tuh, jadi biar bagus ya. Jadi kayak attack plus 8 gitu ya. Dan juga dapetin life 2D-nya sebagai bonus ya guys. Nah itu ya. Udah dong sih? Kayaknya cukup deh. Coba ya, kita ganti dulu guys. Mana sih Izuna swimsuit ya, kalau nggak salah tadi ya. Izuna swimsuit mana ya? Eh, mending bukan guys. Mana ya, mana ya, benar-benar guys. Izuna swimsuit mana ya? Ini banyak banget dah, saking banyaknya. Saking banyaknya nih guys, banyak banget. Sumpah. Ini bukan sih, bukan ya. Yang mana ya? Benar guys. Yang mana ya? Oh ini. Banyak banget dah asli. Oke, kita langsung aja ke kafe lagi ya. Eh, bukan kafe dong, ke ini dong harusnya. Oh, kafe. Iya guys, ini belum live 2D-nya ya. Belum guys, belum. Belum live 2D-nya guys. Oke, bentar ya. Apa gue skip aja ya? Apakah mau tau story-nya guys? Coba nih ya. Kalau kalian mau tau story-nya, nih
Kalian baca-baca nih, boleh nih. Kalau gue sih, gue gak suka baca story-storynya sih. Jadi biasanya sih kebanyakan sih gue skip-skip sih. Kebanyakan ya. Siapa guys di sini yang suka skip-skip story? Coba kalian komen deh. Kalau gue sih, gue tipe ya orang yang skip-skip story ya. Oke, masih belum ternyata. Yang kelima masih belum ya. Oke, ini kita skip aja. Lumayan ya, dapat 50 piroxin ya. Lumayan banget sih. Oke, apa nih? Oh, my lord sih. salah. Mana sih? Ih, bawa lagi dong di bank bawah. Lah, hilang guys. Benar guys. Ah, ini nih. Kok hilang sih? Oke, sure. I will go anywhere with you, Izuna. Oke. Oh, hehehe. Oke. Oke, see you at the beach. My lord. My lord. Oke, itu ya. Kenapa dia panggil kita lord ya? Si lord. Pagi lord. Oke, ini ya. Oke, ini. Dia panggil kita lord tuh. Kayaknya nih, mereka tahu deh meme lord deh. Panggilnya lord dong. Pagi lord. Oke, ini ya. Oke, kita skip dulu. Nih, buat teman yang tunggu ya, sabar ya, sabar. Bentar ya, gua skip dulu. Oke. Kita review nih guys ya langsung. Udah belum sih? Ah, masih belum cukup guys. Oke. Untung gua ada banyak gift-nya nih. Bentar ya. Makanya videonya bakal panjang nih guys, gara-gara ini nih. Oh, ini zona sip nih. Ini. Langsung aja ya, banyak-banyakan guys. Ternyata perlu banyak loh. Oke. Sip, udah kali ya. Udah belum sih. Coba-coba ya. Banyak banget deh. Berarti tinggi juga ya. Jadi kayak mesti butuh berapa nih, 9 gak sih? Banyak juga guys, lumayan banget. Oke, ini ya. Oke, panjang banget. Oke, dan akhirnya kita dapat live 2D-nya Izuna Sisip. Dan akhirnya ya, butuh berapa tuh guys? Banyak banget. Pokoknya kalian siapin gift-nya deh. Nah, ini deh. Gue udah siapin banyak banget sih gift-nya ya. Oke, dapat ini ya. Kita langsung kita coba review. Rubah menggunakan swimsuit. Yoi. Tapi ini emang keren sih. Emang kalau gue bilang ya, artnya keren. Biasanya ini ya, kalau misalnya yang unik-unik ya, itu keren-keren banget artnya. Nah, salah satunya ini ya. Gue suka banget scene kayak di evening-evening gitu guys. Bagus, evening-evening. Kita review, kita coba. Kita cek ya. Ini gue tanset nih guys ya. Mana sih? Apa ini? Since you said you would teach me how to swim. Oh, dia gak bisa berenang ya. Ditanya ya. Katanya deg-degan. Saking takutnya gak bisa berenang kali dia ya. Kayaknya mungkin ya. Ditanya ya. Oke. Ketika kamu menyentuh tanganku sebelumnya, tanganku terasa hangat. Yoi. Itu ya. And the other part. Sangat sus. Ini other part. Oke, kita klik lagi. My lord. Tanya ini sedikit memalukan gitu lah pokoknya ya. Sedikit malu gitu lah. Dan katanya hari ini menyenangkan dan merupakan hari yang senang. Nah, itu artinya guys. Bertasat nih ya. Apa yang harus saya bilang ya katanya. Oke. Okay. Udah kah?
Jika kamu tidak keberatan, aku akan bertanya, katanya. Oke. Apa kamu ingin menjadi mengajarkan aku cara untuk berenang satu kali lagi? Nah, itu ya artinya ya. Oke, thank you. Oh, jadi kita yang enggak bisa berenang, guys ya. Si Izuna Sushit ini ya. Jadi kita ajarin dia tuh berenang di pantai ini. Oke, my lord. Siap, lord. Oke, ini ya. Belum sih, ini kayak looping-looping lagi ya, looping ya. Oke, jangan kamu tidak keberatan, aku bertanya. Oh iya, looping guys. Udah ya. Jadi itu guys ya, live tutorialnya dari Izuna Sushit ya. Jadi ada beberapa part, yang susah. Yang susah sekali ya. Oke, jadi kira-kira itu aja guys untuk gacha kali ini. Jadi untuk kedepannya kita akan coba untuk gacha di banner satunya lagi. Yaitu banner dari siapa? Yaitu Chise Swimsuit. Ini buat teman-teman yang suka banget kayak temanya ini, tema-tema laut atau tema-tema biru-biru, ini wajib banget dapet sih karena bagus banget guys, artinya guys bagus banget. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Jadi di sini kita telah mendapatkan Izuna Swimsuit. Jadi jangan teman-teman yang belum dapat, jangan dengki ya, karena di sini gua sendiri ya, gua nabung guys ya, sampai 34.000 piroxin guys. Gitu ya, pokoknya kan hemat-hemat lah ya. Jadi kalau ketika ada banner unik itu baru di all out, jangan di all out sebelumnya itu guys ya. Pokoknya pas ada unik baru kita all out. Nah itu ya biasanya kalau gua gitu ya. Kalau udah dapat satu kita simpen lagi buat nanti-nantinya gitu. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, thank you. Sampai jumpa lagi. Nanti kita akan coba lagi gacha lagi di esoknya di Chise Swimsuit ya. Gua buat video pisah karena biar panjang videonya. Biar adsense-nya banyak. Nah itu guys ya. Oke, thank you and adah. Fill me up with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame, I will let you in this game.